answers to kindness. Wonderful, you're wonderful. Shalom Jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Shalom Brother and Sunday. Today, I will give announcement dari our event for the upcoming weeks. Pada hari ini, saya akan berikan pengumuman acara kita selama satu minggu. Yang pertama, kita akan ada pada Minggu. Pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 dan Pastor Suryani akan banyak berbuat Tuhan bagi kita. Ibadah kita ini akan sangat hidup di jari kita. Jadi bagi setiap Anda yang memiliki, pastikan Anda ada pada hari ini. Bila awal Sunday service and Sunday 21 Agustus 2022 dan Pastor Suryani will share all of God for us. This service will be held on our church building. So for any of you that want to join, please make sure that you are. Our prayer meeting at Monday 15 August 2022. Mark Wayne and Pastor Fidelis will be our prayer. Our prayer meeting will be held at 7 p.m. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara semua untuk mengikuti prayer meeting pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022. Mark Wayne dan Pastor Fidelis akan memimpin doa kita. Prayer meeting kita ini berdasarkan via Zoom jam. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara semua untuk mempelajari firman Tuhan pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022. Acara penyembahan Tuhan ini akan dilaksanakan di gereja dan online jam 6. We invite all of you brethren to digging deep with the Word of God at Tuesday, 16 August 2022. This digging deep will be held at our church building and also in broadcast online. Start at 6:30. If any of you brethren wants to rest a time for counseling or want to send your prayer requests, you can contact me as a church admin. Jika ada dari Bapak, Ibu, Saudara semua yang mau diaturkan jadwal untuk counseling atau mau mengirim pokok doa Anda, Anda bisa mengirimkannya kepada saya sebagai admin. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara semua untuk memberikan persembahan dan korana. Persembahan yang membuat Anda bisa dimasukkan dalam kantong persembahan di gereja atau Anda bisa memberikannya via online. Nomor rekening yang dibutuhkan untuk mengirim persembahan yang membuat via online bisa Anda lihat di layar. We invite all of you brethren, brothers and sisters to send your offering and tithing. The offering and tithing can be sent via the offering bank of the church or you can send it via online. The account number needed to send your offering and tithing via online, you can see on the screen. Please don't forget to follow and subscribe the social media. Tolong jangan lupa untuk follow dan subscribe social media dari GCG. Itu saja cuman untuk minggu ini. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus. That's all the announcement for this week. Happy Sunday and God.